Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan memainkan game Turf Simulator 2 kembali lagi, teman-teman ya. Ini adalah part ketiga, teman-teman. Jadi di sini kita akan melanjutkan malingnya kita, teman-teman ya, rumah orang gitu ya, kita paling, teman-teman. Jadi ini adalah part 3 kita, teman-teman, yang dimana kita kemarin itu sempat maling di rumah seorang. Jadi ada mission juga ya, ada misi dimana nah misinya itu adalah di ini ya, teman-teman, di rumah 102 sama 103, teman-teman. Jadi sebelahan nih ya. Oke, dan di sini kita ada black market, teman-teman. Ada black market, jual beli. Oh, ini bisa jual beli ya. Wih, mantap nih ya. Teapot ya. Oke, fine. Oke. Kita bakal cari barang-barang tersebut, teman-teman. Kita cek CCTV. CCTV kita aman ya, teman-teman. Oke. Bisa nulis enggak sih? Oh, enggak bisa, teman-teman. Kirain bisa nulis, oke. Okay. Padahal aku mau tulis di diary gitu ya. Ini yang kamar mana sih? Kamar yang mana sih? Awah, bodo amat. Yang penting kita langsung keluar, teman-teman. Kita keluar dan kita keluar dari sini. Kita buka pintu. Oke, okay. Ini dia, teman-teman. Kita bakal maling ke balik lagi ke sini. Kok balik ke sini lagi? Maksudnya ya kita bakal ke sini, teman-teman. Ke rumah orang 102 sama 103, teman-teman ya. Jadi ada dua rumah yang bakal kita paling atau kita rampok, teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat ini game. Oke, buat teman-teman. Nah, ini udah kita ke rumahnya, teman-teman. Nah, di sini kita mau ngapain dulu ya? Aku mau kontrol dulu, teman-teman. Inspect, terus kalau kita klik kanan. Oh. Oke, di sini kita bakal coba use ini aku ya. Oke, kita bakal ke rumah 03 sama 02, teman-teman ya. Jadi kita di sini. Berarti kita dari sini dulu ya, teman-teman ya. Oke. Kita taruh, teman-teman. Seperti biasa, kita langsung lewat dari belakang aja, teman-teman, karena kita ada skill ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Kita lewat sini dulu, teman-teman. Nah, sini dulu kita memaling dulu ya, teman-teman ya. Seperti biasa ya, teman-teman. Bukan di sini berarti. Oke, kalkulator kita ambil. Seru-seru nggak penting. Nggak penting. Oke, di sini nggak ada. Anduk, ada uang. Oke, ada radio, guys. Ada radio. Oh, destroy. Gue nggak mau destroy dulu deh. Microwave nih. Microwave nih. Oke. Pot. Gak apa-apa nih. Telepon juga ambil, fan juga ambil, pan kita ambil, ini juga ambil lah ya. Oke lah. I see you, dia bisa melihat, teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya, kita ambil ini. Aduh, backpack penuh, guys. Backpack penuh. Kita keluar dari belakang aja, teman-teman. Tapi sebelum ke belakang, kita kesini dulu deh. Jam segini pada sepi, guys. Cici, gak bisa lagi. Kita lewat dari belakang aja deh. Mumpung sepi, guys, jadi enak ya. Oke, kita pindah-pindahin semua dulu. Ya ini pindah-pindahin semua deh. Gak guna soalnya. Di backpack gak guna, aku harus kosongin.
Oke, teman-teman. Sebelum gua ngurus di sini, teman-teman, kita bakal coba ini ya. Berarti di sini ada pas nih, berarti. Oke, kita ambil pasnya dulu. Pasnya udah kita ambil. Udah nih. Oke, teman-teman, kita udah ambil ya. Nah, ini nih, teman-teman. Oke. Aduh, lockpick kita belum ada, teman-teman. Jadi kita mau ngapain dulu nih? Bentar, bentar nih. Aku punya akal dulu, teman-teman ya. Aku sedang berpikir biar manjat dari sini kah? Aduh, ability ku kurang, guys. Astaga. Udah deh. Kita hancurin aja deh ini. Kita hancurin kacanya. Udah, ini doang. Oke, guys. Oke, kita kabur dulu deh. Soalnya nggak aman, guys. Aku belum bawa apa-apa lagi. Kita kabur dulu ya, guys. Kita kabur dulu, guys. Oke, kita kabur dulu. Nice. Kita ke pond ya. Oke, teman-teman, kita udah sampai dan ini udah di malam hari ya, teman-teman. Cepet banget deh di malam hari, teman-teman. Oh iya, kita mau ambil barang-barang yang ada di ini ya. Aku mau ambil yang itu. Bentar, bentar, bentar. Kita mau ambil ini dulu, teman-teman. Oke, pertama kita ambil teapot, vest, ini pet. Terus radio, toaster. Oh, nggak bisa. Ah, ini aja deh. Oke, tosernya nggak bisa ya. Nggak apa-apa deh, kita coba jual di black market dulu, teman-teman. Nah, soalnya kan black market tuh ada ya, teman-teman, nih. Di black market ada nih, teman-teman. Nah, ini sen. Oke, lebih mahal, teman-teman. Elektronik nggak ada di sini. Di sini nggak ada, ada vest doang. Ada vest doang ya. Oke. Oh, kalau di sini kita bisa jual ini ya. Oh, ini udah selesai nih, guys. Oke, berarti tepenya udah nggak penting lagi ya. Destroy di ini nih. Oke, kita bakal coba balik lagi ke mobil kita, teman-teman. Buat ngambil salah satu nih. Sama flashback ya. Oke. Oke, kita bakal coba ke black market lagi, teman-teman. Siapa tahu ada ketemu lagi ya. Ah, masih missing, guys. Masih missing. Oh, missing semua nih. Ada uang seribuan, guys. Uang kok ada seribuan nih. Beli mikro kamera. Ada ATM hack tools enggak tuh? Ada baton, enggak tahu buat apa baton. Tapi kayaknya aku lebih ke identik beli yang ini deh. Beli ke lockpick aja, guys. Soalnya nah ini nih, beli lockpick ini sama lockpick ini aja sih. Tapi kita harus upgrade dulu, guys. Oke. Kita coba upgrade skill dulu, teman-teman. Di sini ada upgrade skill ya. Waduh, belum bisa di-upgrade, guys. Kita harus upgrade dulu sampai ke
Sini ya berarti ya. Oke lah, oke. Berarti kita harus maling-maling dulu deh di situ. Ke pons. Saya ke mau jualan dulu teman-teman ya, mau jualan soalnya kurang uang kita. Mau jual dulu semuanya. Oke, teman-teman ini dia. Halo, kita jual semua. Tanpa basa-basi lagi kita jual semua teman-teman. Bro, lu ada jual sesuatu enggak? Enggak bisa, deh. Dia enggak bisa jual sesuatu, guys. Sedih banget ya, dia enggak bisa ngejual sesuatu, guys. Kalau misalnya dia jual, teman-teman kita langsung auto beli aja sih di Mamang itu. Oke, kita maling lagi, teman-teman ya. Kita mau mulai maling lagi. Di sini kita membutuhkan crowbar dan sama flashlight ya. Oke, teman-teman kita udah sampai di sini lagi kembali. Ada rumah 102, guys. Wih, apa nih? Apa nih, guys? Oh. Udah teman-teman. Ya elah, pintunya kepedok. Kecetok. Oh, apakah kita lewat sini teman-teman? Oh iya guys, lewat sini kita. Ketahuan guys, hampir guys. Tawan. Kita lihat orangnya berarti di dalam kamar nih. Kayaknya kita intip dulu dari dalam kamar. Oh iya guys. Lagi tidur teman-teman ya. Orangnya lagi tidur. Berarti kita harus ini ya berarti ya. Oke. Pertama kita dari depan dulu teman-teman kita masuk. Oh iya ya. Ah ini nih. Dia udah keluar, guys. Ah. Bentar nih, kita coba nganu ini nih ya, teman-teman. Oke. Hah, dengar-dengar kah? Ih, ada uang dong. Lumayan lah. Buat gua jajan gitu. Dengar kah? Gila nih orang gak denger, guys. Bentar, guys.
Pintu, pintu kemana saja? Ayo, kita sembunyi. Oke, guys. Orang yang enggak tahu, guys. Orang yang enggak tahu, guys. Maling terlalu barbar ini mah. Aduh, gua sembunyi di dalam ini lagi. Tapi aman sih gua di dalam ini, guys. Bentar deh, tunggu dia lagi break sebentar, guys. Gua hancurin, gua cepet. Mumpung gua gak ketahuan, guys. Mumpung gua gak ketahuan, teman-teman, ya. Ini sembunyi di atas lagi tidur. Bang, izin gua tidur boleh gak, bang, di dalam? Astaga, bang. Gua mau tidur loh, bang. Ngantuk loh, bang, gua, bang. Dalam ini lagi dia. Aduh. Anda bangke. Ayo, buka. Gercep. Ayo, Indri. Lu bisa, Indri. Ada di mana lagi? Ah, sembunyi di sini aja deh. Blizi. Aduh. Carilah lo, di mana gua, ayo lo cari lo. Cari sampai ketemu. Easy men, gua di sini men. Oke, dia masuk ke kamar lagi, teman-teman. Dia udah masuk ke kamar lagi. Oke, dia udah masuk ke kamar lagi, teman-teman. Pertama kita coba. Aduh, ini bocah sate. Bingung. Bingung dia. Nah, dicari lagi nih. Dicari lagi di lokal nih. Polisi, lu gak bakal ketemu siapa-siapa, Pak Polisi. Orang juga di dalam. Diam, guys. Orang di dalam. Lawak nih. Gak bakal ketemu siapa yang lu mau ketemuin, Pak Polisi. Ayolah, Pak Polisi, lu kabur aja deh. Kabur aja deh dari sini, jujuran gua. Dia lagi di situ, guys. Dia lagi nyari sesuatu. Cuman gak tau apaan dia nyari sesuatu, cuman gak tau apaan gitu, teman-teman. Aduh, ini bocah satu.
Ini gua lama-lama gua catok nih orang nih. Bye bye. Gak bisa dicatok lagi. Oh. Halo. Ya ya ya, bagus. Emang aku menghancurin ini lo. Oke. Blender blender gua ambil pokoknya yang bisa diambil gua ambil. Oh. Kocak. Aduh masuk kocak. Aduh, kenapa sih? Aduh, udah batal dikit lagi. Aduh, udah dikit lagi tadi. Oke. Baik, emang ini bocah satu nih. Banyak resenya. Dicek semua enggak tuh. Lari lo, lari lo, lari. Gak ada pak, gak ada pak. Aman, aman, aman. Ditinggal di polisi. Dianya berak di situ. Kocak gimang emang nih. Udah deh gua keluar. Halo. Ya lu teriak aja. Lu teriak aja gak apa-apa. Aku mau ambil ini. Yang bisa diambil lah gua ambil. Hanya orang yang beriman yang bisa ngalahin gua dalam game ginian. Aduh, kenapa gue sembunyi dalam sini ya? Aduh, harusnya sih nggak usah di sini. Lala, ini nggak dicek kah di dalam? Ngebug di polisi kayaknya. Oke. Tidur lo bocah. Ya udah tidur. Nina bobo. Kalau Ida bobo digigit nyamuk. Thank you. Ya lari lah ya. Santai dulu enggak sih? Ngopi dulu. Oh. Singitan. Hampir ketahuan, guys.
Hampir ketahuan kalau nggak cepet tadi gue udah tewas di sini. Tewas lagi part 2 nih. Ayo Pak polisi. Udah tadi gua udah dapat ini ya teman namanya berarti ya. Udah dapat kunci nih kita. Udah dapat kunci untuk kantor 103 ya berarti ya. Oke. Oke, aman nih. Aman nih, harusnya aman sih. Oke, dia tidur. Dia tidur. Dia tidur. Oke, dia tidur, teman-teman. Kita matiin dulu listriknya ini. Baiknya dia orang nih ngelawak. Gak ada apa-apa kan sih. Gak ada apa-apa guys. Udah tugas kayaknya udah selesai deh. Kita kabur. Lah. Ketahuannya di sini teman-teman. Oke, teman-teman. Ketahuan Pak Polisi. Aduh, ketahuan Pak Polisi lagi gitu. Aduh, aduh. Dari sekian aku ketahuan terus. Oke, teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton kita dari awal nanti. Kita bakal lanjutin lagi kontennya di berikutnya. Oke, see you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.